Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi serta cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Nah, kemarin kita telah selesai membahas tentang manga resmi Boruto Chapter 7. Banyak momen penting yang telah terungkap, dan semuanya merupakan hal-hal tentang Zeno milik Eida. Banyak kebohongan dari Kawaki, perlahan mulai terungkap tentang kebenarannya. Setelah sebelumnya Shikamaru, kini giliran Mitsuki yang mulai sadar. Pada chapter awal yakni Chapter 1 to Blue Vortex, Mitsuki memang sudah diperlihatkan ragu tentang mataharinya, akibat sikap acuh tak acuh dari Kawaki yang membuat Mitsuki bingung. Sampai kemudian di chapter 7 kemarin, fakta akhirnya terungkap bahwa mataharinya, ternyata adalah Boruto. Meskipun dalam keadaan bingung karena efek Zeno, Mitsuki akhirnya perlahan percaya bahwa itu adalah Boruto asli. Kini Boruto tak lagi sendiri karena selain Sarada dan Sumire, sudah ada Shikamaru dan Mitsuki yang siap membantunya. Untuk Shikamaru sendiri, ini adalah tanggung jawab yang sangat sulit, bagi seseorang yang mengemban tugas sebagai Hokage tentatif, atau seorang Hokage sementara. Dia ingin langsung membantu Boruto untuk mengembalikan ingatan semua orang. Akan tetapi, dia tak bisa mengumumkannya ke publik karena ingatan semua orang sudah terlanjur berubah dan nyata bagi mereka. Shikamaru yang memiliki aki di atas rata-rata, akan dipaksa agar memutar otak untuk mencari solusi terbaik. Lalu Boruto yang mendapat kepercayaan dari Shikamaru, akhirnya memberitahukan fakta yang sebenarnya. Ingatan tertukar, dan ayahnya yang masih hidup, telah diungkapkannya dan ini, membuat semuanya perlahan mulai terlihat jelas. Boruto juga bahkan memuji Shikamaru, karena mampu menyimpulkan sendiri bahwa ingatannya, telah diubah menggunakan omnipoten milik Eida. Menurutnya, Shikamaru bukanlah orang biasa dan itu, sangat mengesankan bagi Boruto. Shikamaru pun menyuruh Boruto, untuk segera membunuh Kawaki karena itu, adalah langkah satu-satunya untuk membersihkan masalah. Akan tetapi, Boruto menolak gagasan itu karena dia, benar-benar menganggap Kawaki sebagai saudaranya. Dia takkan mau membunuh Kawaki, meski hanya tinggal mereka berdua yang ada di bumi ini. Sementara di sisi yang lain, Jura akhirnya tak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dia bertujuan untuk segera mencari Naruto, dengan semangat agar menemukan keraguan tersebut. Dan mungkin saja, dia akan mendapatkan jawaban atas keraguannya, melalui ceramah Nojutsu dari Sang Hokage ketujuh itu. Karena Jubi ternyata memiliki perasaan juga, setelah apa yang ditampilkan pada chapter 7 kemarin. Lalu jika kita samakan dengan prediksi admin sebelumnya, maka itu berkaitan juga bahwa Jura, akhirnya bergerak mencari Kawaki lebih dulu, lalu ke tempat Naruto di dimensi Deikokuten. Sekarang, mari kita lanjut pembahasan atau prediksi kita, sekaligus preview tentang chapter 8 berikutnya dan chapter kedepannya. Sebelumnya, prediksi admin telah sampai pada momen seorang Jura, yang telah sampai ke tempat Naruto berada. Proses untuk sampai ke sana, benar-benar luar biasa karena admin berpendapat, kekuatan Kawaki dan Jura adalah sama. Sekarang kita lanjut pembahasannya, pada momen seorang Mitsuki. Mitsuki tampak sedang berpikir, setelah apa yang diucapkan oleh Boruto. Meskipun Boruto pergi meninggalkannya, Mitsuki tak lagi mengejar dirinya. Di sisi lain, Shikamaru dan Boruto masih berbicara melalui Jutsu Shintenshin. Boruto menerima jika dia masih dikatakan sebagai kriminal dari desa Konoha. Shikamaru lalu berkata, "Sekarang, apa yang harus kau lakukan, Boruto?" Boruto terdiam sejenak, dan dia langsung mengingatkan Shikamaru bahwa sekarang, Shinju adalah masalah utamanya. Boruto berkata, "Saat ini, Sumeaka Kode tak lagi muncul di sini. Tetapi evolusi mereka yang menjadi empat Shinju, akan segera meluluhlantakkan desa kita paman. Anda harus segera menyuruh semua Shinobi, untuk segera bersiap karena mereka, akan menyerap cakra kita." Shikamaru sedikit terkejut, mendengar bahwa Shinju menyerap cakra mereka. Karena sebelumnya, admin belum menjelaskan jika Shikamaru, belum tahu tentang apa tujuan para Shinju, selain hanya mencari Boruto dan Kawaki. Sehingga mendengar empat Shinju menyerap cakra, lalu membuat tubuhnya berevolusi ke bentuk terakhir, membuat Shikamaru sontak terkejut. Shikamaru berkata, "Sial, jika begitu, desa ini akan menjadi sebuah medan pertempuran untuk melawan mereka." Boruto lalu berkata, "Tenang paman, karena aku, senantiasa akan membantu tanah kelahiranku."
Takkan kubiarkan para Shinju itu mencoba menyerap semua cakra orang di sini, serta berubah bentuk ke mode terakhirnya. Nah, dalam keadaan ini, Shikamaru tak menyadari jika Shinju wanita sebenarnya bergerak secara diam-diam. Mungkin momen ini pun akan sama seperti ketika Pain datang menginvasi desa Konoha. Awalnya hanya satu Pain yang terdeteksi muncul di desa Konoha, akan tetapi tim sensor mulai menyadari bahwa di hampir semua tempat telah mengalami kehancuran massal. Mereka berpikir bahwa mana ada satu musuh yang menyerang di hampir semua tempat secara bersamaan. Padahal waktu itu, Pain langsung memunculkan 5 orang lagi ke dalam desa. Nah, sekarang sistem tersebut pasti akan digunakan juga oleh Shinju Jura dan lainnya. Makanya dalam keadaan ini, Shinju Matsuri lah yang paling susah untuk dideteksi. Mari kita langsung saja ke momen Shinju Matsuri yang telah menemukan tim Shikadai, Konohamaru serta Himawari. Mereka adalah target utama dari Matsuri dan bahkan, Himawari juga pasti menjadi incarannya. Prediksi ini, admin targetkan akan terjadi pada chapter 8, atau chapter-chapter seterusnya. Kemudian, Matsuri tentu akan kaget setelah mengetahui, bahwa di tubuh Hima ada sesuatu yang misterius. Karena sekelas cyber seperti Daemon pun, juga terkejut dan berpendapat, Hima bukanlah shinobi biasa. Shikadai yang telah menyusun rencana, langsung menyerang menggunakan teknik bayangannya. Sementara Chocho juga langsung bergerak untuk membuat Matsuri kembali teralihkan. Melihat itu, Matsuri kemudian berkata, "Lagi dan lagi, kalian menggunakan trik Inoshikacho yang terkenal itu. Aku tak tahu seperti apa cara kerja kalian, akan tetapi, tampaknya itu benar-benar sebuah strategi yang menjanjikan." Chocho yang mengarah kepadanya, langsung membalas ucapannya dengan berkata, "Asal kau tahu saja, beberapa generasi klan kami bertiga, telah tertanam sebuah kerjasama dan cara bertarung sejak lama. Dengan strategi Inoshikacho, banyak musuh telah dapat Konoha hentikan." Chocho kemudian membesarkan lengannya, lalu memukul Shinju Matsuri. Matsuri sontak melompat ke udara, sambil mengeluarkan kekuatan tanah ke arah seorang Chocho. Nah, pukulan Chocho tadi meleset, dan dia harus berhadapan dengan tanah-tanah dari Matsuri. Akan tetapi, Himawari membantunya, dengan langsung melakukan teknik Juken kepada tanah-tanah itu. Hima pasti akan membantu Chocho, karena Chocho lah yang melatih dirinya cara bertarung taijutsu. Hima lalu bertanya, "Apa kau baik-baik saja, Chocho-san?" Chocho kemudian menjawab, "Kau harus menghindar dari sini, Hima, karena itu terlalu berbahaya dan aku takkan membiarkanmu terluka." Hima menjawab ucapannya dengan berkata, "Aku takkan membuatmu terluka dan aku mohon, jangan larang aku untuk membantu kalian." Sementara itu, Inojin juga ikut menyerang menggunakan burungnya. Dia terbang mengejar Matsuri, sambil mengeluarkan beberapa hewan dari lukisan miliknya. Matsuri terlihat malah kegirangan, karena menganggap bahwa mereka terlalu lemah. Shikadai lalu berteriak ke Inojin, untuk tetap fokus pada strategi mereka. Shikadai berkata, "Kembalilah dan fokus untuk mengambil alih tubuhnya." Inojin membalas ucapannya dengan berkata, "Jika tak kulakukan ini, dia bisa menyerang Chocho ataupun Hima. Tapi, aku akan mendengarmu dan kembali ke tempatku." Inojin kemudian kembali ke belakang Shikadai, sambil bersiap mengaktifkan Shintenshi no Jutsu. Konohamaru juga mengaktifkan Rasengan, dan bersiap menyerang Shinju wanita tersebut. Konohamaru lalu berlari sangat cepat, sambil menyemburkan elemen api ke arah Matsuri. Matsuri langsung membuat sebuah tameng, dan perlahan menyerap jutsu api Konohamaru. Akan tetapi, dia tak menyadari jika Konohamaru juga menggunakan Rasengan di tangan kanannya. Sehingga, Konohamaru langsung muncul di sampingnya, sambil menghantamkan Rasengan itu ke Matsuri. Matsuri yang fokus menyerap api tersebut, tak bisa langsung menyerap Rasengan juga. Alhasil, dia terkena Rasengan dan membuatnya terhempas jauh dari situ. Namun karena tubuhnya terbentuk dari jubi, tentu dia takkan lama meninggalkan bekal luka di tubuhnya. Matsuri lalu meregenerasi kembali tubuhnya sambil berkata, "Itu adalah jutsu yang unik. Mengumpulkan cakra di lengan, lalu menghantamnya ke orang lain, merupakan jutsu yang begitu cerdas. Jika aku manusia seperti kalian, mungkin tadi aku telah mati setelah terkena itu." Konohamaru kemudian berkata, "Di desa ini, banyak memiliki shinobi terampil yang luar biasa. Beberapa teknik hebat, banyak berasal dari sini dan kalian para Shinju, takkan bisa mencoba memangsa kami semua. Dengan bersama-sama, kami akan mencoba untuk tetap tak menyerah melawanmu." Adegan kemudian beralih kepada Shikamaru, yang bertanya kepada Boruto. "Jika Shinju adalah masalah utama, lalu bagaimana dengan Kawaki? Apakah nanti, dia masih akan tetapi setuju denganmu, dan berusaha membantumu? Apa kau yakin dengan itu, Boruto?" Boruto sempat terdiam sejenak, karena ini merupakan pertanyaan yang sedikit sulit.
Boruto menjawab, "Ini menyangkut karakter dan sifat Kawaki dan jika kau bertanya demikian, maka aku yakin bahwa dia akan tetapi membantuku melawan para Shinju. Dia tentu takkan membiarkan nyawa ayahku berada dalam masalah dan siapapun yang mendekatinya, Kawaki akan langsung berhadapan dengannya." Shikamaru menampilkan ekspresi serius sambil berkata, namun, pikirannya selalu berubah-ubah Boruto. Nah, Shikamaru tampak memperingatkan Boruto terhadap sikap Kawaki yang temperamental. Dan setelah momen krusial tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.